Oke, pemirsa, ini hasil akhir pada plafon cor yang lagi. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Ya, apa kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan tetap semangat. Oke pemirsa, pada video kali ini saya coba ingin memberikan pengalaman, berbagi tutorial dan cara tentang bagaimana ini mengecat tembok ya. Nah, ini kebetulan hari libur dan saya ingin berkreasi untuk memperbarui rumah dengan mengecat temboknya supaya menjadi baru kembali. Oh ya, apa saja alat dan bahannya? Ya, ini dia. Sudah dipersiapkan catnya dan alat-alatnya. Ya, ada roll. Ya, ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian tatakannya. Kemudian cat. Nah, di sini saya menggunakan cat merek Dulux Katilak ya. Ini warna lime. Ya, krem lah gitu. Seperti yang ada di belakang layar dengan kode 45120. Ya. Kemudian untuk warna putih bagian atas ya, rencananya nah itu plafonnya habis dikerok-kerok ya, jadi pada belang-belang ini akan saya cat dengan cat Metrolite. Ya, ini kualitas putihnya sangat bagus pemirsa. Ya, bisa dicoba. Dan untuk warna hijau, nah yang ada di belakang saya gunakan cat Nippon Paint Elastes ya. Elastek. Ya. Nah, berikut juga warna oranye juga sama. Nah, di sini saya beli yang kaleng kecil karena untuk yang warna orange dan hijau ini hanya sedikit dibutuhkannya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu, komen, like and share. Seperti apa keseruan saya mengecat rumah? Ikuti terus videonya. Kalau ada iklan ditonton ya pemirsa, supaya saya lebih semangat lagi membuat videonya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Ini dia, selamat menyaksikan. Oh ya, ini bertepatan di hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Oke, selamat menyaksikan. Ya pemirsa, untuk tambahan bahan lainnya adalah air. Ya, ini dia yang sudah ada di ember. Kemudian plus gayung. Ya. Kemudian ada juga ditambah kuas kecil. Ya. Kuas kecil dan kape ya untuk menggerus apabila ada yang mengganjal ya. Nah, itu saja alat dan bahannya. Yuk langsung kita cat. Ini dia. Oke teman-teman, kita buka dulu cat warna putihnya. Jadi kita akan cat bagian atasnya dulu. Kita buka dulu. Ya, di sini cutnya. Kita gunakan cutter. Encerkan kira-kira perbandingannya kalau satu kaleng ini 5 gayung kali ya. Oke, ini saya coba segayung dulu.
kita aduk. Oh iya, saya ambil dulu alat pengaduknya. Ya, kita mulai aduk. Kalau teman-teman punya dua kaleng bekas ya, bisa dibagi dua supaya lebih enak ya mengaduknya. Ini cukup, sekarang kita tuang. Masih kental bisa. Sedikit dulu, kalau masih kekentalan bisa kita campur air lagi. Kita aduk menggunakan kuas. Oke, jangan lupa diberi alas untuk mencegah nyepret ke keramik ya. Tidak usah capek-capek lagi nanti membersihkan. Kita beri alas. Oke, langsung saja kita cap ya. Ya, langsung kita eksekusi. Oke, pemirsa, sepertinya proses ngecatnya akan lama, jadi akan saya skip videonya, jadi tinggal menunggu hasil akhirnya saja. Dan sebelum nanti kita lihat hasil akhirnya, jangan lupa klik subscribe dulu, komen, like, and share. Oke, saya mau lanjutkan dan sampai ketemu di akhir
episode ya. Mungkin nanti akan saya kasih cuplikan-cuplikan cat-cat untuk warna-warna yang lain. Oke, sampai nanti. Bye. Oke pemirsa, ini hasil akhir pada plafon cor yang ada di atas. Ya, sudah putih cemerlang. Dan selanjutnya akan lanjut pada kanopi ya. Oke, ini dia. Guys, ini sedang ngecat kanopi dari baja aluminium ya, spandek namanya, dan ini dia. Oke pemirsa, ini adalah hasil yang diperoleh dari cat Metrolite. Ya, hasilnya sangat putih sekali pemirsa, putih cemerlang ya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan pengecatan pada dinding yang warna krem ya, dengan cat ini dia, Dulux katilap.